استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله محمد الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله توجه شوشت فإنك منصور يا الله يا Tuhan kami kami mohon keampunan daripadamu ya Allah kami mohon kerahmatanmu ya Allah kami mohon taufik dan hidayahmu ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepadamu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintaimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami, kuatkanlah semangat kami, permudahkanlah pengajian kami, jadikanlah apa yang kami pelajari ini sebagai suatu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil olehmu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurgamu, ya Allah, syurga yang paling istimewa, ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa huwa akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, la adil azim. Amin, amin, Rabbana. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Tak berapa kali dah datang ke UTM ni, tapi lain-lain tempat. Ini betul lah ni komposisi dia ni. Saya ada follower saya 100 ribu lebih, 75% wanita. Wanita-wanita tua, bukan yang muda-muda. Baik, wan tua ke muda? Bromoski. Okey. Kenapa saya kata wanita tua? Begini ya. Definisi saya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 63 tahun Hijrah. Tahun Masih lebih kurang 60. 60 bagi 2 30. Siapa yang umur 30 tahun satu saat ke atas tua lah. Sebab masa yang tinggal lebih pendek daripada masa yang dia telah lalui. Kalaulah benchmark itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena faham tu. Saya benchmark saya 29 tahun. Sebab ayah saya meninggal umur 58. 58 bagi 2 29 tahun. Jadi 29 tahun satu saat ke atas tu dia tualah. Sebab masa yang tinggal itu lebih pendek daripada masa yang dia telah apa ni yang telah ayah saya lalui. Saya lalui. Jadi tambah-tambah orang tanya tadi siapa Nazira kenapa? Tak ingat saya nama perempuan tahu mana susah kena ayat lah tu. Jadi tanya Prof, sehat Prof? Saya kira kalau boleh datang tu sehat lah, tapi saya ada semua penyakit, kunci mani ada, darah tinggi ada, lemah jantung ada, anytime. Jadi saya selalu pagi-pagi hantar anak saya pergi bukan sekolah, pergi hantar ke stesen bas. Rumah saya di kondo Kemuncak. Alah, jalan kaki pun boleh. Tapi sebab anak bongsu, saya tanya dia, adik, nak kena hantar? Ayah hantar? Boleh? Boleh juga. Dia kata. Tetapi saya sukalah hantar. Saya tulis di Facebook saya, kisah ni. Banyak yang terkait. Saya tulis, saya kisah saya, saya kata saya pergi hantar anak saya, para kerja. Setiap pagi, dia kurang 5 minit tak sampai. Tetapi saya selalu doakan dia dalam kereta tu. Adik, ayah doakan adik jadi anak yang solehah, yang taat kepada perintah Allah. Nanti ayah doakan adik belajar mudah faham. Dia pun jawablah, amin, amin. Dia tak bagi macam tu, amin. Kemudian last kali penutup dia tu, ayah doakan adik dapat suami yang beriman, yang bertakwa, yang kaya, yang baik, yang boleh membimbing adik sampai ke syurga. Amin. 5 minit tetapi berkesan. Setiap hari, sebab apa? Doa ayah mustajab. Apa yang saya lakukan sehari-hari itu akan jadi buku lagi. Kan orang belajar, kan orang ingat doa ni dikasih sejadah saja. Dan sebenarnya dalam ni pun boleh berdoa. Macam saya ni, kalau saya berdoa sekarang ni, saya bisa ajak lah. Musafir kan.
Jadi kita amalkan dalam kehidupan sehari-harian. Itulah. Beri 2 minit. Maknanya saya bagi tazkirah pada orang dalam perjalanan, macam contohnya daripada JB ni, daripada JB ni nak balik ke Shah Alam, kadang-kadang saya berhentilah solat di tengah jalan RNR kan. Jadi bila masuk di RNR ni, kita tak boleh apa jamak dengan kasar lah kan. Muazzin ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia akan pusing ke belakang cari imam. Dan ini standard Malaysia. Dia akan cari imam. Siapa yang dia akan tuju? Orang yang pakai kupiah ataupun orang yang pakai jubah dan kupiah lah. Dia nombor satunya. Jubah dengan macam ni nombor dua. Kalau jubah dan kupiah memang kena gigi sirajin, gigi sirajin. Tetapi biasanya macam ni lah, tak ada orang kupiah ni, saya seorang je dalam ni kan, tengok ni kan, confirm saya kena. Sama juga di RNR, saya memang kena, tapi saya okey lah sebab Zohor dengan Asar, jamak dan kasar tu suara tak bunyi kan. Jadi relax sikit lah, taklah tension sangat. Maghrib dengan Syah tension sikit sebab kena baca Quran. Kadang-kadang kita sebut ha dengan ha tu pun salah. Saya pun dah kena tegur. Dia beritahu dia punya ha pedas dengan ha tak pedas tu. Okay. Tetapi orang yang pergi bermusafir, okay, dalam bermusafir dia tak nak dengan tazkirah ni, ceramah-ceramah ni. Dia nak pergi semayang dan nak belah ha. Nak pergi makan lagi, nak apa lagi kan. Jadi tuan-tuan kena ingat ya, saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat-cepat saya pusing. Tuan-tuan boleh bagi 2 minit tak? Saya nak baca satu hadis lah. Kenapa saya buat macam itu? Sebenarnya saya berpegang kepada satu hadis. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga. Sekejap je, nak buat 2 minit je taman syurga. Ni tepat pukul 9 saya buat taman syurga. Dalam majlis ilmu, kita duduk dalam taman syurga sekarang. Nampak? Kita praktikalkan benda yang kita belajar. Kita amalkan. Jadi bila kita sebut 2 minit, dia tidak rasa terbeban. Orang yang semayang nak cepat tadi, dan kita nampak dari segi body language tu, dia akan duduk bersenduk betul-betul. 2 minit je. Dan saya owner 2 minit. Contoh ya. Contoh. Boleh bagi saya 2 minit tak? Tak sekiranya 2 minit. InsyaAllah, subhanallah. Rasanya kita semua ni, bila kita dah meninggalkan dunia, kita nak masuk syurga. Bukan setakat masuk syurga, tapi masuk syurga tanpa dihisap. Okay, kita nak terus masuk ke syurga. Baik, sebelum masuk syurga, kita akan masuk kubur dulu. Agaknya berapa lama kita nak duduk dalam kubur? Pernah fikirlah. Saya rasa tak tahu. Pernah tak nampak orang yang kita rasa orang alim ke orang soleh ke, dia duduk masuk kubur, terus keluar je daripada kubur, duduk sekejap je dalam kubur. Tak masuk akal kan? Saya cita-cita saya, saya nak masuk dalam kubur, duduk sekejap saja. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Dalam surah Kafi diceritakan bagaimana 7 pemuda dengan seekor anjingnya telah ditidurkan dalam surah Bur selama 300 tahun. Kemudian dia telah disedarkan. Bila disedarkan, masing-masing bertanya di antara satu sama lain, berapa lama kita tidur tadi? Salah seorangnya menjawab, setengah hari ataupun paling lama satu hari. Macam itulah bila kita mati besok, masuk dalam kubur dan bangkit di padang mahsyar, ya Allah, macam semalam aku mati. Jadi untuk dapat macam itu macam mana? Saya buat semua ni lah. Ini berapa ramai dalam bimbing ni yang datang solat berjemaah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasulullah berkata, hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam, aku nak mencari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid aku nak bakar. Alhamdulillah.
jaga ya. Terima kasih. 2 minit tu. 1 minit 59 saat. Okay. Dan video ini telah di-viralkan. Orang suka sangat, dia kata, oh Prof, terima kasih Prof, saya nak hantar dalam grup apa semua. 2 minit itu menjadikan, tapi ilmu dia tinggi kan? Memang tu kesan dia kan, bila saya, yalah, body language lah, saya pun assertive lah. Maksudnya kita deduce daripada situation tu. Orang semua dia lepas sudah tu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dia tak terus pergi. Dia akan merasa bersalam dengan saya. Maknanya hilang yang dia nak cepat. Kenapa? Benda yang dia tidak masuk akal. Jadi, dah lama saya buat kerja tu, ada 100 tazkirah dalam ni. Jadi, untuk siapa ni? Pensyarah-pensyarah ke? Masuk kelas 2 minit? Penutup ke 2 minit? Cikgu-cikgu ke? Ibu bapa dalam kereta? Kan? Jangan lama-lama sangat. 2 minit tu dah. Macam tadi kan, tak selama juga kan? Kan? Banyak benda yang boleh kita sampaikan dalam masa 2 minit. Sebab itu di surau-surau di masjid, ramai penceramah dia syok sendiri. Kalau kuliah maghrib, melepasi sampai waktu isyak, kita dah bosan lah. Saya lah tu penceramah. Nah, saya menceramah. Jadi bila kita faham macam tu, kita belajar daripada apa ni suasana. Bila kita dengar ceramah orang, kita kata, lamanya dia ni. Ada orang, kadang-kadang saya ada kerja, saya nak pergi semayang. Lepas isyak saya ada kerja lain, menunggu untuk solat berjemaah tadi sampai setengah jam 40 minit selepas isyak. Sebab itu saya ambil keputusan, kalau dia tak kata ceramah perdana, tak declare awal-awal ceramah perdana, saya akan berhenti waktu isyak. Masa dia waktu isyak saya tu. Dan apa dia punya kesan dia? Kesan dia orang tak puas kalaulah kita bercakap macam tu. Maksudnya isu-isu yang kita cakap. Baik. Boleh bagi saya 2 minit. Satu lagi saya bagi. Sekiranya 2 minit. Okay. InsyaAllah, subhanallah. Rasanya kita semua ni bila kita dah meninggalkan dunia, kita nak masuk syurga. Bukan setakat. Ini khusus. Bagi saya 2 minit boleh? Okey. Orang perempuan, tempat yang paling afdal apa ni? Tempat yang paling afdal untuk solat di mana? Tahu tak? Di rumah. Salah. Okey, pandai. Ada hadis mengatakan bahawa tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Nampak special wanita ni kan. Wanita ni dia punya special sebab apa? Bila dah ada anak ke apa semua, siapa nak jaga anak tu? Okay. Kalau kita, suami kita ada kan, jangan pula paksa dia. Awak ni asyik-asyik pergi masjid, asyik-asyik pergi masjid. Tak nak kan dia pergi ke masjid lelaki. Kita tak apa dekat rumah. Tetapi kalau nak juga pergi, tidak dihalang. Maksudnya wanita ni sangat istimewa. InsyaAllah. Tapi bila kita di pejabat ni, solat ke mana-mana pun tak kisah. Sini boleh, sana boleh. Tetapi di awal waktu. Okey, terima kasih. Yang ni lagi ringkas kan. Dia macam mana boleh ambil video ni? Ini saya tengah buat penggambaran tentang 2 minit lah dengan saya punya apa ni, orang panggil apa, video apa, video. Oh. Okey lah. Juru kamera saya tu, dia seorang je. Dia pun tak payah bayar apa buat ni. Dia kata, Prof, saya nak buat lah. Dia pun suka nak berdakwah sekali. Nanti kita cerita kalau ada masa lain buat cara berdakwah ni. Dan pada masa tersebut, kita nak buat rakaman di Unicare. Jadi duduk jalan-jalan, saya nampak dua orang perempuan ni. Itulah spontan je pergi. Dan audience pun terus ambil gambar macam tu. Dan tengok, nampak tadi orang perempuan punya perangai kan, kita tanya kan, cepat jawab kan. Tapi selalu salah. Dan itu yang diceritakan. Okey. Jadi saya tahu perempuan beri 2 minit ini konsep dia macam mana ya. Dengan cara saya bercerita macam tu, perempuan tahu apa dia. Dan dia sangat santai. Setiap bab ini
Hanya 2 minit je baca. Habis. Dalam masa 3 jam. Tetapi bila kita bercerita, dia ambil masa sikit lagi lah. Baik, kita patah balik ke slide yang pertama tadi. Saya tulis sekali, letakkan foto ini sekali dengan buku yang ditulis oleh isteri saya, Rosa Rostan. Saya sebenarnya dapat jemputan sekali Rosa dengan saya lah, kalau saya faham lah. Tapi Puan Rosa tak dapat datang kerana dia dah ambil sabbatical 6 bulan. Sabbatical pun anak nak pressure. Jadi biasa dia ikut saya pergi kuliah mana-mana, dia ikut. Kenapa? Sebab saya selalu sebut, nak jemput saya bercakap ini ada 3 syarat. Syarat yang pertama, jangan bayar saya. Saya tak ambil bayaran. Tapi nampak macam ada hadiah. Okey lah, saya boleh terima tu. Kalau untuk saya lah. Kenapa? Kebanyakan orang bagi buah dan sebagainya, makanan. Kalau Johor tu kepek-kepek apa semua, saya suka terima tu. Kenapa? Setiap hari Isnin, saya ada bagi makan berbuka puasa di kondo saya tu. Jadi semua makanan banyak-banyak yang bagi hadiah tu semua buat turun ke bawah. Center boleh habis. Panjang, ramai orang makan. 80 orang tu. Dia banyak guna dia. Baik, semula. Syarat yang pertama, jangan bayar saya. Syarat yang kedua, saya ada kencing manis, darah tinggi, lemak jantung, cakap lama sikit kereta. Tolong sediakan air. Tengok, dah segelas dah habis. Syarat yang ketiga, kalaulah meninggal masa sekarang ni, tolong uruskan jenazah saya sebab saya nak meninggal, nak dikubumikan di mana tempat saya meninggal. Jadi, isteri saya selalu ikut saya. Anak bongsu saya tinggal seorang kat rumah. Tapi dia pandai dah jaga diri dia. Tapi ini 6 bulan yang terakhir dia nak ambil periksa IGCSE tu. So dia anak bongsu, dia punya emosi dia kena jaga sikit. Tapi saya simple je dengan anak saya. Selepas Amirul Budak Sudan tu, tahu siapa-siapa yang baca buku Amirul Budak Sudan? Dulu saya pressure anak saya yang itu Amirul Budak Sudan lah, buku ada yang Rosa tulis tu. Amirul ni dia malas belajar. Malah-malah sungguh lah, makan banyak. Jadi saya ringkaskan cerita ini untuk parenting lah. Dia periksa dapat 4B1C. Tak pernah berlaku dalam sejarah keluarga saya 4B1C. Semua 5A keluarga saya. Tambah kami ni orang besut. Orang besut semua pandai. Tak, besut ni memang betul, dia terkenal. Sekolah saya, sekolah Tengku Mahmud tu terbaik seluruh Malaysia untuk sekolah luar bandar. Dan sekolah tu 100-200 orang dapat 5A. Tujulah. Jenis lagu tu. Jenis bercakap dia tu, bercakap anak pressure, anak macam mana, gitu. Kampung tu, kawasan tu. Kalau orang muak, dia bercakap pasal mas kan. Orang suka man, pasal buah. Perbualan hari-harian dia tu macam tu. Saya tahu lah macam menikah dengan orang Johor. Kan? Jadi besok ni dia ada karakter tu. Sebab sepupu-sepupu anak saya semua 5A. Yang pecah rekod tak dapat 5A, 4B, 1C. Anak saya, anak profesor.